Are you ready? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Luna Diana. Kali ini Luna lagi di salah satu apartemen teman Luna yang bisa dikatakan agak sedikit horor. Dan karena Luna mumpung Luna lagi di sini, Luna mau explore apartemennya sendirian di jam mau menuju jam 12 malam. Luna bakal explore sendiri tempatnya karena kan teman-teman aku udah tidur dan dia nggak berani. Mau nggak mau Luna sendirian deh explore. Nanti bakal Luna pakai dual cam ya, bukan dual cam sih, karena kan HP Luna, kan kamera Luna kan bisa kayak bisa dual gitu kan. Jadi Luna bakal explore sendiri, bakar keliling-keliling dan nggak bakal tinggi ya, karena kan Luna kan naiknya kan pakai tangga gitu, tangga darurat. Konon ceritanya itu tuh apartemen ini tuh sering terjadi bunuh diri ataupun pembunuhan ya. Dan Luna bakal nggak bakal jelasin banyak karena kan Luna kan nggak berani kenceng-kenceng, takutnya keganggu sama penghuni di sini ataupun takut ditegur. Oke, okay, silakan cek video Luna, nonton video Luna sampai habis ya teman-teman. Jadi Luna lagi explore sendiri di salah satu apartemen yang konon katanya tuh ada misteri. Jadi Luna dari lantai dasar ya kan, pas naik karena Luna nggak bisa explore sampai tinggi banget karena kan Luna kan explore-nya kan sendiri. Jadi kita wow, kita lihat ya seperti apa. Dan nih Luna naik tangga darurat tuh, dan tangganya itu tuh benar-benar Luna nggak bisa naik sampai tinggi banget. Oh my god, apa-apaan ini? Ini sampai lantai 4. Kenapa ini bisa di semen begini? Wow, gila ya. Kok aku, kenapa akunya jadi deg-degan begini ya teman-teman? Bisa gak kalian bayangin seorang Luna Diana nge-explore sendiri di oh my god, apa itu? Karena ini sudah mau menunjukkan jam 12 malam, Luna explore sendiri. Buat teman-teman yang tidak percaya bisa lihat jamnya ya, ini Luna nggak bohong nih, udah mau jam 12 ya. Bisa nggak kalian bayangin Luna explore tempat seserem ini sendirian? Oh my god, gila. Gue sih sebenarnya rada-rada deg-degan ya, agak deg-degan sih. Oh my god, apa-apaan? Gak ada orang, tapi akuanya. Hah? Oh my god, gila, rada deg-degan sih gua sih sebenarnya. Awas ya, teman-teman, kalau misalkan yang bisa ngeliat, bisa lah kasih tahu Luna. Soalnya kan Luna tuh gak bisa ngeliat, tapi dengan modal nekat buat explore ya. Tapi si Luna nggak bohong sih teman-teman. Nih bisa lihat jamnya. Ya explore sendiri. Udah mau jam 12 malam. Oke. Okay? Oh my god. Ada darah-darah merinding sih. Tuh. Itu jalan buntu. Enggak. Udahlah.
Kayaknya sih Luna udah mesti balik ini kayaknya nih. Udah mau jam 12 malam coy. Oh enggak. Aduh, enggak deh. Enggak lagi. Kalau sendirian mah gila. Dengan modal nekat, bisa gak teman-teman ngebayangin? Modal nekat explore apartemen yang bisa dikatakan, kalau misalkan teman-teman yang bisa melihat, bisa komentar di bawah ini ya, buat kasih tahu Luna. Udahlah, paling cukup sampai di sini konten Luna explore sendiri apartemen teman Luna yang bisa dikatakan rada-rada sedikit horor. Jadi buat teman-teman yang bisa melihat atau melihat sesuatu, bisa komentar di bawah ini. Oh my god, suara apa itu? Gak mau. Okay, thank you for watching and see you, bye-bye.